Halo, balik lagi di channel YouTube kita Feng Glory Days. Kali ini kita akan ngebahas tentang 7 manusia dengan otot paling besar di dunia. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, nggak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita. Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin punya badan dengan otot yang besar? Pasti kita semua pernah ngebayangin punya badan dengan otot yang besar. Untuk mendapatkan otot yang besar, kita harus melakukan latihan dan juga olahraga yang rutin, sehingga otot-otot yang ada di tubuh kita akan terbentuk. Namun apa jadinya jika otot tubuh kita terlalu besar? Pasti tubuh kita akan terlihat aneh di mata orang. Kali ini, kami dari Feng Glory Days sudah ngerangkum untuk kalian 7 manusia dengan otot paling besar di dunia. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai habis. Satu, Ronnie Coleman. Ronnie Coleman merupakan binaraga dengan rekor kemenangan terbanyak di dunia, yaitu 8 kali sebagai Mr. Olympia dan 26 kali rekor kemenangan yang tercatat di International Federation Bodybuilding. Dapat dikatakan juga bahwa Ronnie Coleman merupakan binaraga terkuat dan terbesar yang pernah ada saat ini. Pada awalnya, Ronnie Coleman merupakan seorang anggota polisi, yang kemudian oleh temannya bernama Gustavo Arlotta menyarankan dirinya untuk berkunjung ke Metroflex Gym. Pada saat itu, Metroflex Gym terkenal sebagai tempat di mana binaraga juara berlatih. Pemilik dari Metroflex Gym bernama Brian Dobson memiliki ketertarikan kepada Ronnie Coleman. Ia menawarkan keanggotaan gratis di gymnya jika Ronnie Coleman mau dilatih oleh dirinya untuk bertanding di kejuaraan Mr. Texas Bodybuilding, yang dimana Ronnie Coleman kemudian pada akhirnya memenangkan kompetisi tersebut. 2. Greg Valentino. Greg Valentino adalah salah satu ikon binaragawan yang belum populer, namun paling kontroversial dan dianggap sebagai binaragawan terbesar yang pernah ada. Dia mulai menggeluti dunia binaraga sejak usia 13 tahun. Setelah lebih dari 23 tahun pelatihan secara alami, Greg memutuskan untuk bereksperimen dengan steroid. Selama ini, lengannya tumbuh dan sangat mengesankan. Tapi setelah bertahun-tahun melakukan suntikan steroid, dia harus memulai dari awal lagi, karena otot bisepnya meledak karena kebanyakan steroid. 3. Markus Rühl. Pria Jerman yang terkenal dengan ukuran tubuh anehnya ini adalah mantan binaragawan profesional di International Federation Bodybuilding. Dia memiliki beberapa bahu terbesar dalam sejarah binaragawan dan merupakan salah satu binaragawan terkuat yang hidup bersama Johnny O. Jackson dan Ronnie Coleman. Markus memulai debut latihan binaraga pada usia 19 tahun. Setelah 5 tahun, akhirnya berkompetisi di kompetisi pertama dengan kenaikan berat badan lebih dari 100 pon atau dengan total 243 pon. Ia memenangkan gelar kelas berat pada kompetisi pertamanya. Semenjak saat itu, Markus memulai karir panjang di dunia binaraga. 4. Arnold Schwarzenegger. Sebelum menjadi seorang aktor terkenal dan politisi yang kontroversial, Arnold dianggap menjadi salah satu nama yang paling berpengaruh di binaraga. Arnold mulai latihan beban pada usia 15 tahun dan menjadi orang termuda dengan predikat Mr. Universe pada usia 20 tahun. Dia juga mengikuti kontes untuk memenangkan Mr. Olympia dengan total 7 kali. 5. Lou Ferrigno. Pria yang dikenal sebagai saingan Arnold Schwarzenegger ini adalah seorang Hulk asli di sebuah acara TV dan juga seorang deputi sheriff. Setelah lulus dari Brooklyn Technical High School pada tahun 1969, Ferrigno memenangkan gelar besar pertama di International Federation Bodybuilding Mr. America dan 4 tahun kemudian Mr. Universe. 6. Dennis James. Meskipun Dennis kewarganegaraan Amerika, ternyata Dennis lahir di Jerman. Dennis mengangkat beban pertamanya pada usia 18 tahun, dan pada saat itu, dia menghipnotis semua orang yang ada di situ. Meskipun dia berkompetisi di Mr. Olympia 7 kali, finish terbaiknya adalah juara keempat. Namun, dia konsisten mempertahankan fisiknya selama bertahun-tahun. Hal itu membuktikan bahwa Anda tidak selalu perlu penghargaan untuk menjaga motivasi Anda. 7. Lehani. Lehani merupakan orang pertama yang memegang rekor terbanyak sebagai juara satu Mr. Olympia sebanyak 8 kali. Ia lebih dikenal sebagai seorang binaraga yang memiliki ukuran dan kondisi terbaik di masanya. Dengan berat mencapai 113 kg melebihi kompetitornya di ajang Mr. Olympia. Ia merupakan orang yang membawa kompetisi Mr. Olympia di era 80-90 sebagai masa baru di mana ukuran dari tubuh atlet binaraga sebagai penentu kemenangan. Walaupun memiliki bobot yang mencapai 113 kg, namun Lehani memiliki ukuran otot dan bentuk tubuh yang mengagumkan. Tidak ada yang dapat menandingi dirinya pada era 80-90.
Berikut 7 manusia dengan badan paling besar di dunia. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.